Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah para pemirsa dan pendengar Roja TV serta radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga apa yang akan kita dengar yang akan kita bahas dapat kita ambil faedah-faedahnya. Dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang penuh berkah ini. Semoga senantiasa selalu dilimpahkan Allah SWT Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Dan tentu kita sebagai umatnya ya dianjurkan untuk memperbanyak ungkapan salat dan salam di hari yang penuh berkah ini. Sebenarnya dalam sabda beliau, beliau tekankan bahwa sebaik-baik hari dalam seminggu ini adalah hari Jumat. Dan maka perbanyaklah kalian padanya untuk bersalat kepada Aku kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar, mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah lanjutan yang kita bahas pada majlis yang lalu, yaitu tentang di masa kekuasaan Al-Mustakfibillah, ya, yang mana di masa kerjaan Al-Mustakfibillah, itu yang e, berkuasa dari tahun 701 sampai 740 Hijriah, e, sekitar 40 tahun, ya, atau 39 tahun, beliau berkuasa. Dan di dalam selama kekuasaannya tentu banyak peristiwa dan uh, penting ya, baik bagi umat Islam maupun peristiwa-peristiwa lainnya. Dan kita telah bahas sekilas ya tentang hal-hal yang terpenting ya menurut kita untuk dijelaskan dalam selama kekuasaannya. Tentu tidak akan mungkin kita merinci berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi hanya hal-hal yang sangat mengharukan atau yang banyak faedahnya dapat kita ambil. Kemudian di akhir pembahasan itu Imam Suyuti dan juga Ibnu Katsir rahimahullah taala setiap tahunnya Ibnu Katsir itu kalau membahas dalam kitab Ilmu Bidaya Nihaya itu menyebutkan siapa-siapa siapa yang wafat pada tahun itu. Nah, kalau Imam Suyuti dalam kitab ilo, dalam kitab beliau Tarikhul Hulafa itu beliau membahas orang-orang yang wafat dalam masa kekuasaan setiap para khalifah tersebut di akhirnya. Maka di antara ulama-ulama besar yang wafat di masa kekuasaan al mustakfi Billah ini, di mana telah kita jelaskan, Mustakfi Billah adalah pelanjutan ke penguasa di Abbasiyah yang sekarang berkuasa di uh, Qahiro atau di Mesir. ya Setelah runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di, di Baghdad. Nah, di antara ulama-ulama yang disebutkan sini, yang familiar tentunya, yang tentu banyak ulama-ulama ya, yang disebutkan oleh Imam Suyuti, Nah, yang familiar tentunya di antaranya adalah uh, yang telah kita bahas sebelumnya. iya. Uh, <tuh>, yeah. uh, disebutkan oleh beliau adalah di antaranya ulama terkenal itu Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-Aid. Ini terkenal, ini yani, ulama syafi'i yang paling masyhur di abad ke-7 yang semasa dengan sel Islam Tamiyah dan berjumpa dengan sel Islam Tamiyah. Kemudian setelah itu di antaranya yang yang mungkin uh, penting juga kita kenal sejarah dan kehidupan beliau adalah Ibnu Attar, tilmiz Imam Nawawi, murid dari Imam Nawawi, Ibnu Attar. Kemudian setelah itu nanti insya Allah akan kita bahas kehidupan Syekh Islam Tamiyah. Jadi dalam bidang nihaya, berapa kali Ibnu Kathir mengisahkan berapa peristiwa yang dialami Syekh Islam Tamiyah sebagai guru beliau juga ya, Ibnu Tamiyah. Kemudian setelah itu nanti ada uh, al badr Ibnu Jama'ah atau Berdudin. Kemudian ada Attaj Ibnu Al-Faqihani. Kemudian at Al-Fatwa Ibnu Sayyidin Nas, ibn ini ya ini di antara ulama-ulama yang familiar ya, tentu yang sering terdapat pembahasan-pembahasan dalam ceramah-ceramah -cerama, atau dalam tulisan-tulisan para ulama menukil pendapat dan juga penjelasan-penjelasan mereka. Pada kesempatan ini kita akan bahas sekilas tentang biografi yaitu Taqiyuddin Inu eh bukan Taqiyuddin ya, udah Daqiqil ya yaitu tentang Syekh Ibnu Naqriq al atau Al-Imam Ibnu Naqriq al salah seorang dari ulama syafi'iyah. Jadi kita akan bahas nih uh, sekilas tentang beliau uh, dan juga uh, biografi beliau ya, bagaimana beliau di dalam menuntut ilmu dan keluarga beliau, serta perjuangan beliau dalam menyebarkan ilmu, mendiri umat, ya, uh, telah berlalu kita jelaskan bahwa membaca biografi para kehidupan para ulama itu memberikan inspirasi dan juga sekaligus mengenal perjuangan mereka. Jadi, dan juga melihat bagaimana mereka di dalam beragama, ya sebagai inspirasi dan tolak dan bagi kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Kemudian juga kita mengenal sejarah e, perkembangan Islam dalam setiap masa, di mana kebenaran itu selalu dipegang oleh para ulama dan di eh, apa namanya lanjut sebagai penerus ya maka penting kita mengenal mereka dan juga untuk kita menghargai jasa jasa mereka dan juga mencintai karya karya mereka mendengar nasihat nasihat mereka nah itu diantar hikmah ya membaca biografi para ulama tersebut karena salah satu bagian dari keimanan kita dalam mencintai orang orang soleh mengenal kehidupan mereka Ya, maka di dalam Al-Quran banyak sekali dikisah-kisahkan para nabi dan orang-orang yang soleh seperti Zulkarnain, ya Luqman, Al Hakim dan para anbiya umumnya tentu sebagai apa? E, agar kita mengambil pelajaran dari kebaikan-kebaikan yang diabadikan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Demikian pula para ulama kita yang telah berjasa mengemban ilmu, menyebarkannya, ya dan meninggalkan mewariskan karang-karangan ilmu mereka untuk umat ini. Tentu perlu kita kenal mereka dan bagaimana mereka dalam berjuang menuntut ilmu tersebut agar kita juga dapat menghargai jasa mereka dan juga sekaligus menjadikan mereka sebagai kedua taulah, dan uswah ya, sebagai inspirasi bagi kita dan juga bagi anak kita. Bagi orang tua tentu bagaimana seharusnya bagaimana pula orang tua dari ulama itu memperhatikan anak mereka sehingga anak mereka berhasil menjadi seorang yang berilmu al Dakkelaid ini salah seorang ulama syafi'i yang sangat masyhur dan tadi kita jelaskan uh, beliau uh, juga semasa dengan sal Salafism Tamiyah dan berjumpa dengan sal Salafism Tamiyah. Baik uh, nama beliau adalah Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muti' bin Abi Ta'ah al Kusairi al Kusi, Abu'l Fathi Taqiyuddin Ibnu Kaini ini Taqiyudin ini adalah lakob beliau ya. Uh, Adapun kunia beliau ada Abu'l Fath. Ya, Tiquddin Ibnu Daqiq Al-Ain. al bi Ibni Al-Ain. Al-Hafiz Al-Faqih Al-Muhaddith al Barik. Jadi gelar-gelar ini uh, sebagai peringkas tentang uh, ilmu yang dimilikinya. Ya, pandangan para ulama terhadap beliau tentang keilmuan beliau sehingga dilekapi beliau As Ya, asyikh As dalam bahasa secara itu mulai artinya orang yang sudah tua ya. Tapi dalam istilah-istilah uh, para ulama asyikh orang tua dalam ilmunya gitu ketuaan di sini ada dua te, tua secara ilmu ya wawasan keislamannya keilmuannya yang luar biasa maka digelar syekh ya nah dan juga syekh bisa dikatakan untuk orang yang sudah lanjut usia tapi syekh yang, yang digunakan para ulama adalah dimaksud itu keluasan ilmu mereka ke dalam mereka al-hafidh al-hafidh sini maksudnya adalah para ulama yang kuat hafalannya. yang dimaksud di sini ya kalimat hafiz itu biasanya digunakan untuk para ahli hadis, ya bukan kalau Al Qur'an itu ulama-ulama uh, sudah biasa ya mereka para penghafal Al Qur'an. tetapi kalimat-kalimat hafiz adalah orang yang banyak menghafal hadis. dan sunnah Rasulullah SAW. Al faqih adalah ulama yang memang pakar juga dalam ilmu fikih, ilmu fikih. nah ilmu dakwah in ini beliau mendalami ilmu dua madhab dua madhab fikih orang tua ya beliau belajar kepada orang tua beliau sendiri yaitu madhab maliki dan madhab syafi'i. Tapi al muhaddis nah ini al muhaddis ini mekanu al hadis al bari bari ada orang yang pakar ya dalam berbagai bidang ilmu maka Suki uh, uh, subki dalam tabaqatul kubra menggelari bahwa dan menyampaikan pandangannya bahwa para ulama menganggap Ibnu Dakhil ini adalah termasuk salah seorang ulama dari pembaharu di abad ke-7 Hijriah. Salah seorang ulama pembaharu di abad ke-7 Hijriah di antara Muhammad Dakhil Aid ya. Eh, di antara adalah Ibnu Dakhil yaitu Taqiyuddin Ibnu bukan Muhammad ya Ibnu Dakhil Ya Al-Bari yang luas ilmunya. Baik. Uh, kemudian Uh, beliau lahir dari hari Sabtu pada bulan Syaban. 15 Syaban. Jadi pertengahan Syaban tahun 625 Hijriah. Pibal Ahmar indah sahil Yambo. Itu di pinggir uh, matinya apa namanya? Yambo. Uh, Yambo ini ada laut merah dan di pantai itu beliau lahir artinya di pelabuhan sana. Karena dulu orang-orang yang berangkat haji ke Mesir ya, itu menaiki uh, kapal, ada yang menaiki kapal, melewati Barul Ahmar. Nah, dan mereka berlabuh di Yambo. Di Yambo. Yambo ini adalah kota antara Madinah dengan Jeddah, ya. Itu jadi dari Madinah itu ada arah jalan ke Mekah, ada jalan arah ke Jeddah. Nah, kita biasa melewati Yambo. Sekarang sudah menjadi suatu kota yang terkenal juga ya, di Yambo ini kota besar juga. Nah. Beliau lahir di sana tapi belo bukan orang Yambo hanya karena orang tua beliau pergi haji dan ibu beliau dalam keadaan hamil ibu beliau dalam keadaan hamil sehingga lahir di Yambo itu jadi belo bukan orang Yambo tapi belo orang apa dari dari, dari Mesir ya belo orang Mesir dari daerah Kous yaitu disebut Kusi ya nah tapi orang tua belo berhaji. haji dan ibu beliau dalam saat mem, uh, dalam hamil ya mengandung beliau maka pas di yambu itulah lahir beliau. Nah jadi lahir dalam perjalanan Haji dalam perjalanan soleh lah ya ibu beliau dan orang tua beliau dalam keadaan musafir ya dalam keadaan perjalanan ibadah. Ini salah satu apa namanya uh, uh, firasat kebaikan di dalam kelahiran beliau gitu ya mana orang tua beliau saat melahir beliau masih dalam perjalanan menuju melaksanakan ibadah haji dan disitu tentu suatu perjalanan yang sangat mulia. Nah, hai suka ya, nawali duhu majduddin. Jadi ketika orang tuanya, ayahnya majduddin ini al kushairi ini bapak beliau ini al kushairi ini mana bapak beliau juga seorang alim ya, seorang ulama juga. Ya majduddin al kushairi al kusi ya mutawajihan ilal haji. Ketika orang beliau orang tua beliau berangkat menuju haji berkata menajjar wuludah bitorik Makkah film film muharram sana kham di disebutkan dalam najjar di sini lahir ya apa namanya di dalam perjalanan menuju Makkah ya dalam perjalanan menuju Makkah pada bulan haram maksudnya ini bukan muharram ya kalau muharram berarti pulang haji nah kalau salah satu bulan haram, bulan haram itu ada empat bulan suci yang dimuliakan empat itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan uh, Muharram tiga bulan dan uh, Rajab ya. Nah kemudian eh uh, di sini jelaskan pada tahun 625 Hijriah. Nah, kemudian disebutkan juga dalam cerita kehidupan beliau di mana beliau dalam keadaan bayi itu dibawa tawaf oleh orang tua beliau di sekeliling Ka'bah ya yuqawna walidahu tawfa bihi ala yadehi wa da'alahu bil ilmi wal amal di mana orang tua beliau saat bertawaf mengendong bayinya dan memohon berdoa sambil bertawaf ya agar Allah menjadikannya memberikan anaknya memberi mendoakan untuk orang mendoakan ilmu dan mengamalkan ilmunya ya maka satu apa namanya firasat kebaikan sekali ya orang tuanya dalam perjalanan seorang musafir kita tahu doa seorang musafir kemudian berada di tanah suci ya kan dan dalam keadaan melaksanakan ibadah yang suci juga maka salah satu faedah ya luar biasa seorang musafir itu memperbanyak doa karena memang disebutkan dalam hadis bahwa salah satu datu doa la la kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tiga jenis orang yang tidak akan ditolak doanya di mereka adalah musafir ya seorang musafir. Nah, dalam keadaan beribadah tawaf itulah orang tuanya mendoakannya. Kemudian Ibnu Raqil ini tumbuh berkembang di di Qus, di Sa'idil Mesir. Ini di daerah Qus namanya, di Sa'idil Mesir. Satu Sa'id ini satu daerah di Mesir. Qala annahu Abu Fatih Ibnu Sa'idin Nas. Ini. Ini pujian sebagian para ulama kepada beliau ini di mana bagaimana Ibnu Sa'idin Nas Al-Ya'muri menyebutkan saya tidak melihat semisalnya orang yang pernah aku lihat ya e, dan aku tidak mendapatkan ilmu dari seseorang sebenarnya aku mendapatkan mewarakan darinya wakana ya. jamian ini pujian tentunya kalau di dalam susun biografi tentu di akhir biasanya sebutkan ini tapi di sini disebutkan bahwa beliau memiliki ilmu yang begitu banyak wapi nih barian dalam bermacam bidang ilmu beliau menguasai ya barian Kemudian muqaddaman fi ma'rifati ilal hadis. Ini sangat di apa percayailah ya menjadi rujukan di dalam ilmu ilal hadis ya al aqranihi terhadap daripada ulama-ulama yang semasa dan beliau. Munfarin bi hadzal fan nafis fi zamanihi. Nabi dianggap ulama yang sangat pakar ya dan jarang orang yang semisal beliau dalam bidang ilmu ini yaitu ilal hadis. Jadi antara ilmu hadis yang paling sangat sulit bagi para ulama itu adalah masa ilal hadis ya itu disebutkan oleh para ini karena ilal ya mencari cacat sebuah sanad matan itu di, di, dengan berbagai banyak ilmu uh, alat yang harus dimiliki ya tentang ilmu hadis tersebut basiran bidzalika dan nazar fi tilkal masalik beliau sangat fakar dan ahli ya dan mempunyai perhatian yang besar dalam masalah hal ini wa kana hasanul istinbat lil ahkam wal maani dan juga beliau ulama ini seorang alim ini dekat ini orang yang sangat pintar dalam memahami sebuah istimatul hukum memahami makna-makna hadis ya minas sunnah wal kitab baik dari al dari sunnah Rasulullah SAW, maupun dari Al-Qur'an ya Mubarizan fil ulumi naqliyah wal aqliyah beliau sangat menonjol dalam berbagai bidang baik ilmu naqli atau akli ya baik dalam bidang ilmu nusus, pembahasan dalil maupun dalam pembahasan logika ataupun hal-hal yang butuh kepada pemahaman kecerdasan. Nah, nasha'a bi sumtin bil ilm. Bale, ya e, tumbuh dalam keadaan sangat apa nah tenang di dalam seorang yang punya adab, tidak adab yang luas biasa, yang luar biasa dan adab yang luar biasa wastaghalin bil ilmi dan menyebutkan diri dengan ilmu. Nah. Kemudian disebutkan dinukil salah seorang ulama menulis biografi dulu, Al Afudi fi Tali As Sa'id, ya, yeah. di mana hakat yeah. zaujatu abihi bintu Tifashi, disebutkan di sini oleh dia istri bapaknya menceritakan, ya, bahwa ia berkata Uh, di mana ayahnya menikahiku, ya wasyet ibnu Jadi gini uh, istri ayah belo yang lain. Jadi dari ayah tukidin ini Jadi mengisahkan ibu tirinya menceritakan ini, ya bahwa di mana dia melihat, udah ketika berumur 10 tahun, ya dia uh, menyuci, ya. Hawin itu maksudnya suatu tempat cinta gitu ya. Nah, dengan lama sekali dia membersihkan tempat itu. Maka Pakul tuli Abi, lalu ibu tirinya berkata kepada ayahnya, Mahadas Yafal, apa yang sedang dilakukan oleh anak kecil itu? Maksudnya oleh sedang oleh Ibnu ya dengan umur 10 tahun dia mempersiapkan sesuatu untuk belajar. Pakul tuli ya Muhammad, ayu syai'in Lalu aku tanya, wahai Muhammad, ya nama beliau Muhammad, apa yang kau lakukan yang sedang kau kerjakan pokal uridun hibran Belau ingin apa kata Belau mempersiapkan hibr. Hibr itu adalah tinta untuk diambil sebagai tempat tinta. Wa ana aqsilu hawin. Jadi tujuannya ada sebagai tempat tinta. Ya hawin itu selalu tempat ya kalau kita botol atau lagi gitu kemudian al quran wasyami al hadis min walidihi dan beliau menghafal quran dari orang tuanya sendiri dan juga hadis ini karena orang tua beliau juga alim nah inilah perjuangan orang tuanya yang juga bagaimana anaknya punya perhatian yang luas untuk mengambil ilmu dari orang tuanya ya. sekarang ini sulit juga ya bagi kita-kita yang ya sebagian orang-orang berilmu ya untuk mendidik anak secara langsung ya karena memang kadang-kadang berbeda-beda kemampuan ya seorang orang tua kesibukannya dan segala macam dan seharusnya orang tua itu lebih peduli kepada anaknya mestinya untuk memberikan pendidikan tapi anak-anak juga sekarang susah juga ketika diberikan mereka jadwal kadang-kadang mereka juga tidak komitmen untuk belajar dan malah lebih suka membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka di sini ya taufik yang dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu dimohon bagaimana seorang alim kadang-kadang tidak mewariskan anak yang alim juga. Tetapi sungguh berbahagialah seorang berilmu dapat dia mewariskan ilmunya kepada anaknya. Dengan tentang ilmu waris Bukan mewariskan ilmu bukan seperti itu, mewariskan harta tapi diajar dan dipelajari ya diajarkan dan dipelajari oleh anaknya. Nah, jadi beliau belajar langsung dulu dari orang tuanya. Kemudian ini nama-nama guru beliau ya, guru beliau sendiri. Kemudian juga belajar dari Abil Hasan Ibnu Hibatillah Syafi'i. Dari beliau lah belajar dari gurunya Abil Hasan ini lah beliau mengambil pelajaran tentang Madhab Syafi'i. Dan juga Wal Al Munziri. Al Munziri seorang ulama yang fakar juga dalam hadis dan beliau uh, fakar dalam madzhab uh, Madhab Maliki. Eh, ya. Al Munziri Syafi'i. Al, -Syafi Al Munziri Syafi'i. Ya. أبي الحسن أنا عن عال البغدادي، يعني يوجا قرغر بلو، وأبي العباس ابن نعمة المقدسي، وقد قضى أبي الفضل بن يحيى محمد القرشي، يعني بلو، وأبي المعالي أحمد بن مطهر، وحافظ أبي الحسين العطار، وخلاك غيرهم، وأخذ مذهب مالك والشافعي، وأخذ العربية على يد ابن أبي فضل المر... المرس... المرسي، يدي بلو منطلق جريد ومذهب، يعني Malah malikin juga malab syafi'i. Baik. itu diantara tadi sebutkan bagaimana nasatul ilm beliau, ya kemudian juga beliau bagaimana beliau uh, apa namanya uh, menuntut ilmu dari guru-guru beliau dengan seringkasnya saja dibahas nama-nama guru beliau, ya. Adapun murid-murid beliau juga banyak belajar dari beliau seperti uh, qadi qudah, ya. Yes seorang hakim agung yaitu namanya Syamsuddin Ibnu Jamil At-Tunisi dan qadi qudha juga Syamsuddin Ibnu Haidara Ini yani murid-murid beliau banyak menjadi hakim agung lah ya. Wal Alama Asiruddin Abu Hayyan al Garnati Ya. Wa Al-Qanawi Al-Qunawi ya. Atau Al-Qunawi Al-Qunawi wa Syamsuddin bin Adlan wa Fathuddin Al-Ya'muri wa Syarafuddin Al-Ikhmimi wa ghairim kathir. Right. Ini murid-murid beliau dan beliau pernah menjadi guru di Madrasah Al-Fadiliyah. Di dalam sejarah pernah kita bahas di mana para khulafa-khulafa membuat markas-markas islami, -markas islami Islam center dengan mereka namakan Madrasah Salihiyah Al-Fadiliyah dan itu Madrasah Al-Mujawara Lidarih Syafi'i. Jadi ini yani, ada juga pesantren dekat dengan dari tempat kuburan Imam Syafi'i, Madrasah Kamiliyah ini juga pernah kita bahas. Kamilia ini juga didirikan oleh seorang khulafa dari Bani Abbasiyah. Ya, mereka membuat semacam kompleks yang lengkap yang telah pernah kita bahas. Di situ ada tempat menginap gurunya, kemudian guru ini disediakan situ dari empat mazhab dan pakai pakar luwanya, pakar hadisnya ya, fikihnya mereka sediakan semua dengan biaya dari negara ya, dari khulafa sendiri, para khalifah Kemudian juga ada tempat kesehatannya, ada restorannya lengkap lah. Nah, jadi semacam komplek pendidikan yang yang dikenal pada masa modern sekarang dan itu sudah pernah dicontohkan di dalam sejarah Islam. Bagi yang pernah ke Turki juga ada peninggalan uh, dari Osmania ya, uh, di mana sebagian para uh, umarok dan sultan juga membuat komplek-komplek yang serupa, bahkan juga ada pusat kesehatannya. Ya. Kemudian uh, juga di Madrasah Kamilia Salihiyah, ini nama-nama markar markas Islaminya waktu itu ya. Odar Sabidar Hadis di Kus dan juga mengajar di Darul Hadis di Kus, ya daerah Kus. Kemudian Bayna makan alim Alfaqih uh, Ali bin Wahab al-Ma'ruf bi Majiddin al-Kushairi yakhu tariqahu li ada'i fardatil hajj. Ini cerita kembali lagi. Ketika orang tuanya pergi melaksanakan haji, ya, nama beliau, orang tua beliau tadi, majudinku Kusyari, pada hari Sabtu, 5, itu udah tanggal, apa namanya ini, ini kalau ini tanggal 25 atau 15 tadi yang disebutkan pada bulan Syaban 625, jadi di atas al safi Sufun, jadi menaiki kapal, dan bersama istrinya, ya, nah, kemudian, eh, uh, dan juga bersama seorang ulama lain disebutkan di sini Syekh Zahid Al-Wara Adima Adima Mini salah seorang ulama yang terkenal juga di daerah Sa'id pada abad ke-7 Hijriah. Jadi dalam perjalanan menuju haji itu di Balu Ahmar. Itu uh, di mana Baru Ahmar ini disuruh disebut dengan Bahrul Kalzum. Wama angka rabat safina sahil yambo jadi baru saja mau menyandar itu kapal di pelabuhan yambo ya hatta hamal bishilahi nabaa adhul surur wal bishr ala qalbihi jadi ada orang beritahu bahwa istrinya melahirkan kabar gembira itu dia dapatkan bahwa nasuzul kuat ulaman itu berita tentang kelahiran anak beliau ya seorang anak bayi laki-laki kemudian uh, Ketika itu orang tuanya Majiduddin al Qushairi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah sebagai bentuk syukur ya atas nikmat ini Takalbelo membawa anaknya ke Mekkah dalam keadaan bayi itu ya. Nah, ini tadi kita sebutkan bahwa orang tuanya membawanya dalam keadaan tawaf dan berdoa kepada Allah agar memberikan anaknya anak seorang menjadikan anaknya seorang ulama. Dan ini terbukti bahwa Allah menerima menjawab doa beliau doa beliau ya kemudian sampailah anak muda yang lahir, lahir baru anak bayi yang baru lahir tadi menjadi seorang pemuda yang sangat rajin pintar ya dan sangat bertekun di dalam musabarah ini artinya bertekun dalam menuntut ilmu ya dan mencari ilmu ya sampai beliau sampai menjadi seorang qadir qudha juga qadir qudha ini hakim agung di masa kekuasaan mamluki Nah, beliau dipanggil biasanya Muhammad bin Abdul Wahab ya dah illa anna laqab alladhi azala ba'alayhi wa ibnu qikil ini tetapi uh, gelar ya laqab beliau lebih terkenal dengan ibnu daqiqil id ya daqiqil id ini adalah gelar bagi kakek beliau sebetulnya jadi id itu kakek beliau ibnu daqiqil id itu adalah nama cucunya tadi daqiqil id yang menjadi seorang ulama kakek beliau juga seorang ulama ya itu ketika di dalam suatu daerah Sa'id di, di, di Mesir itu, ya, uh, satu tempat itu dia di Mesir, ya, uh, uh, di mana orang tua Belo ini kakek Belo ini juga memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan para penduduk di kota Sa'id ini di Mesir. Kenapa digelarani dia sebagai uh, dakyil ini? Jadi pada satu kali saat Idul Fitri, kakek beliau ini memakai uh, semacam tralalan saat topi orang Mesir yang biasa warna merah itu memakai yang putih ya seperti perak sangat me mencereng lah warna putihnya begitu ya. Syadil bayat sangat putih sekali. Maka akhirnya orang-orang menggelari dengan uh, dakikil id. Dakikilit itu artinya adalah tepung Lebaran. Ya, yani dakik itu kan tepung, artinya tepung yang putih gitu ya. Nah, jadi id karena pada hari id it itu kakeknya memakai apa namanya tufi yang sangat putih itu. Nah, akhirnya disebutlah dakikil id gelar dari orang-orang yang menyaksikan itu. Jadi seakan-akan topinya seperti putihnya seperti tepung begitu ya. Akhirnya ya memang kadang-kadang gelar itu secara tidak disadari ya karena hobi, karena pakaian, karena macam-macam ya. Nah, beliau dinamakanlah kakek beliau tadi dakikil id dikelari dengan Dakhil dan cucunya akhirnya disebut Ibn Dakhil Nah itu sejarah kenapa beliau Dakhil namanya gitu. Ya kenapa ada tambahan Dakhil pada nama beliau. Baik. Ama bi Amna Sa'id. Ya artinya itulah gelar itu menjadi populer bagi dia bagi penduduk Sa'id tadi. Ya libayal syadid. Ya karena begitu putihnya topinya tadi. Maka mereka serupakan dengan tepung lebaran. Kemudian ya Ibnu Dhaqiqil yang sedang kita bicarakan ini hidup di kota Kus ya uh, yang dimana di mana di kota ini banyak terdapat juga sekolah-sekolah, madrasah atau pesantren ya. Ini banyak sekali. Ya dan saat uh, di situ tashtahiru fi <tosultansi> dhalika alwaq bi madarisiha al-adida wa nahdatiha al-thaqafiyyah al Jadi di masanya remajanya e, Ibnu Qaid itu kota beliau terkenal dengan kota pendidikan lah. Banyak sekolah-sekolah di situ dan sedang berkembang sekali wawasan-wawasan pembaruan gitu ya. Tahtari ayah walidihi dan beliau belajar mulai dari orang tua beliau sendiri tadi Majduddin Al-Qusyairi yang juga murid-murid dari ayah beliau ini banyak sekali Alaf mina Amna Said. Jadi ribuan dari orang-orang pernah belajar kepada orang tuanya sendiri. Ya, kama yushiru ila fi as-sa'id. Jadi cerita ini disampaikan oleh seorang ulama menulis biografinya itu namanya Al-Fudi dalam Kitabul At-Talib At Talib talib Bagaimana masa mudanya beliau? Waqad bahu taqiyan naqiyan wari'an tahir zahir wal batin. Di anak ini memang dari awalnya dijaga oleh orang tuanya doakan oleh orang tuanya sehingga masa mudanya dalam keadaan penuh dengan terpelihara seorang yang sangat tekun beribadah, ya, jauh dari perbuatan-perbuatan kemungkaran, ya, dibutuhkan sah bersih lahir dan batin, ya. tahar taharat fi kulli amri min umuri dini wa dunyahu. Sangat mementingkan kebersihan baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Fa Qur'an kirim karim taman. Ta dan beliau telah menghafal Al-Qur'an benar-benar hafal seluruhnya. Kemudian wattafaqa ala madhhab Imam Malik ala abihi. Jadi beliau langsung belajar Imam kalau ma madzhab ma Malik dari orang tua beliau sendiri sulma raja dan setuju pada madhab imam syafi'i kemudian beliau belajar juga uh, madhab imam syafi'i ya dari murid ayah beliau sendiri yaitu baha al qatfi ya, al qofti ya al baha al qat uh, al -Qafti, nama guru beliau ini kemudian beliau belajar nahw dan ilmu ilmu bahasa dari melalui da syekh muhammad Abi fadl al marisi dan Syamsuddin al mahmud Al-Asfahani, kemudian beliau pindah ke Kairo setelah uh, lebih luas ilmu beliau, dan semakin uh, ya, itunya umur 20-an ya, semakin remaja ya, dimana di mana di Kairo saat itu merupakan markas isya'a fikri wa Thaqafi. jadi Kairo menjadi juga pusat keilmuan, dan bagai perkembangan wawasan ya, nah dan tentu ini membuat pengaruh dalam pertumbuhan beliau dalam bidang ilmu tadi. Maka beliau berjumpa dengan para ulama dan fukaha yang ada di Kahirah. Kemudian, ya, ilmu akhirnya memanfaatkan kondisi kemajuan ilmu yang luas, ya, yang apa namanya menyebar di kota Kahirah dalam di pada waktu itu. Dan juga beliau sangat apa namanya memiliki perhatian besar, ya, wal tafahul al adid min ulama yaitu belajar dengan keberbagai ulama yang ada di khair dan belajar wa khad ala aidihim fi kulli ilmin wa fannin fi nahmin balighin jadi mempelajari berbagai ilmu ya kemudian kita tahu Ibn Abil Iz yang uh, yang uh, Afan bukan Ibn Abil Iz Izu Abdul Salam Zudi Ibn Abdul pernah kita bahas juga itu guru beliau berjumpa di Kahira dan seorang ulama syafi'inya juga yang masyhur ya eh? uh, Izzuddin bin Jadi beliau mulazama dengan Izzuddin ini sampai wafat guru beliau itu sendiri itu Izzuddin Abdul ini. Kemudian beliau belajar ilmu usul fikih dan fikih Imam Syafi'i dari Izzuddin Imam uh, ini. Kemudian juga belajar melalui tadi kita sebutkan Hafiz Al-Munziri. ya Abdul Azim al Munziri dan juga Abdul Rahman al Baghdadi al Bakkal ini seorang ulama syafi'i juga kemudian setelah itu beliau pergi ke Damaskus di sana beliau belajar dari Syekh Ahmad bin Abdul Daim Magherihi di sinilah beliau berjumpa dengan Syekh Islam Ibn itu uh, jadi kita melihat di sini para ulama yang telah sering kita bahas mereka memang mengadakan kelana ilmiah ya berkelana jadi beliau dari Sa'id di Mesir beliau pergi ke Kahira berjumpa dengan para ulama belajar para ulama di sana kemudian beliau ke Damaskus dan belajar para ulama yang ada di sana kemudian setelah itu ke Damaskus beliau pindah ke Hijaz Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah ya kemudian setelah ada Hijaz pindah lagi Skandaria ya dan di setiap kota yang beliau kunjungi beliau menghadiri majelis-majelis ulama yang ada di kota tersebut nah sehingga beliau memiliki berbagai ilmu ya menguasai berbagai ilmu agama ya di mana beliau menguasai dua mazhab fikih Imam Malik dan Imam Syafi'i ya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ya. kemudian beliau tinggal di Kairo dalam waktu yang tidak lama kemudian pindah balik ke kampung halamannya itu Kekos, ya kemudian di sana beliau mulai mengajar ya itu di madrasah Najibiyah ya salah satu madrasah yang sangat masyhur di kota Kus saat itu. Ya. Dan saat itu belum belum um, berumur 37 tahun. Jadi sudah belum sampai umur beliau 37 tahun sudah mengajar di situ. Kemudian banyaklah murid-murid beliau faltafa hauluhu muriduna ya'khuduna ala yadihi fi fi funun Jadi para santri-santri banyak belajar di madrasah tersebut mengambil ilmu bermacam ilmu dari beliau ya dan pengetahuan Islam di mana Syekh Ibn Qirid dikenal dengan biwazarati ilmihi wasi'ati ufuqi luasnya ilmu banjirnya ilmu beliau wazara ya betul lebatnya ilmu beliau atau luasnya ilmu beliau dan luasnya juga pandangan beliau ya sehingga mulailah beliau dikenal oleh manusia oleh orang dikenal hatta inna wala wali asna al ala madhab imam malik dan pada akhirnya wali ini wali kotanya qus ini mengangkat beliau sebagai yaitu Wal sebagai hakim ya mansab al menjadi qadi ya dalam madhab imam malik kemudian setelah itu beliau pindah lagi ke kairo di sana beliau mengajar di madrasah Fadiliyah, Kamiliyah, Salihiyah, Nasiriyah. Ini madrasa madrasa yang dibangun oleh para khulafa di sana. Wa kana siqatan fi Ya, di mana beliau sangat dipercaya terhadap ilmu yang beliau sampaikan ya, dan apa yang beliau syarahkan, ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang belajar kepada beliau dan mempercayai ilmu beliau. Di mana para penulis biografi beliau, ya, di antaranya dan seperti mana ya para ahli sejarah juga seperti Imam Subki dalam kitab Tabaqat Ibnu Fadl dan Umri dan Alafudi dan lainnya mengatakan bi jazal di sana yang pertama sifat beliau adalah dini adab akhlak beliau adalah sangat menjaga lisannya rasa lashaanihi sangat perhatian dengan urusannya jadi tidak sebut dengan urusan lain orang lain pertama beliau adalah orang yang sangat menjaga lisannya ya kemudian juga Ini ringkasan daripada penulis biografi beliau. Jadi sangat hati-hati dengan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau katakan. Kemudian beliau adalah orang yang tidak sibuk dengan urusan lain, tapi sibuk dengan urusan sendiri. Mungkin bilang lah betul-betul yang menjadi urusan beliau. Beliau perhatikan, mengajar, menuntut ilmu. Ya. Wakafah nafsu ala ulum wakasadha. Ya, wakasadha ini apa nih? dan beliau mewakafkan ilmunya untuk edirinya eh, dirinya untuk mencari ilmu dan mencari eh, di atas ilmu dan mencari ilmu tersebut. kullaha ma'muratu bid-darsi wal mutala'a tahsil wal imla. Subhanallah. Ini ini inspirasi lah ya bagi para dai, bagi para tolabul ilmi bagaimana waktu beliau benar-benar digunakan seluas-luasnya untuk mencari ilmu, bidars mengajarkan ilmu, wal mutala'a ah, memuraja ilmu, membaca ilmu, ya, dan tahsil mencari ilmu wal imla atau menyampaikan ilmu. Nah, ini sedikit tentang apa namanya? Bagaimana beliau di dalam mencari ilmu. Adapun karang-karang beliau ya, karang-karang beliau cukup banyak ya, di antaranya yang paling masyhur itu adalah kitab Al-Ilmam Al-Jami' li Hadis Al-Ahkam. Kitab Al-Ilmam Jami' li Hadis Al-Ahkam, Al-Ilmam Al-Jami' li Hadis Al-Ahkam. Al disebutkan bahwa sampai 20 jilid ini ya kemudian mensyarah kitab tadrisi dalam fikih dan juga mensyarah fikih tadrisi dalam usul fikih kemudian juga mensyarah kitab Inu Hajib dalam fikih juga dan juga dalam mengarang ilmu dalam ilmu hadis Kitabul iktirah, fi Ma'rifatil Istilah dan belum memiliki juga karang-karang dalam ilmu usuluddin ya Kemudian uh, dari sisi kehebatan beliau dalam mengajar ya dalam menulis ya beliau juga khutiban bari'an itu seorang uh, apa namanya istilahnya itu bahasa kitanya orator ya ya seorang orator ya seorang yang penceramah yang bariq yang pakar dalam ceramahnya ya ya sangat bagus dalam retorikanya dan beliau memiliki juga sya'ir-sya'ir sajak-sajak ya. Itu uh, dikenal sangat dikenali di zaman beliau tersebut. Baik. Di sini disebutkan uh, apa namanya? Beberapa karangan beliau, di ya, antaranya adalah yang pertama Al-Ilmam Al-Jami' Hadis Al-A'kam 20 jilid ya syarah kitab tadrisi dalam fikih syarah muqaddimah al razi fi usul fikih kemudian fi bayan istilah dalam usul, uh, usul hadis atau ilmu hadis iqtinasus sawanih syarah muhtasab ibnu hajib kemudian juga belum mensyarah arba'in nawawi ini juga terkenal arwa nawai qaramin kemudian al-imam syahrul al ilmam kemudian ihkamul ahkam syarah mudatul ahkam Jadi Abdul Ghani menulis kitab Umdatul Ahkam kemudian disyarah oleh beliau namanya Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Syarah Umdatul Ahkam. Waqad kana za azimatin azimatin fit taklif. Nah ini barangkali yang perlu juga sebagai penyemangat bagi kita di mana beliau orang yang punya uh, azima, azima azima, azima azima. Apa maksudnya itu semangat yang sangat besar untuk menulis, sangat yang besar untuk menulis. Ya. Yeah. disebutkan dalam suatu kisah oleh al Al-Fu dalam kitabnya Tal ya. menceritakan kepada kami Qadi Qudha Najmuddin Ahmad Kamuli an wa'atahu darahim jadi di mana uh, Syekh atau Ibn Dukil in ini memberikan kepada beliau uang dan menyuruh memberikan kertas ya Wa, kemudian poster itu 25 kirasan dibelilah 25 Kurasan ini ya bukulah kalau kita buku tulis ya. Wajalah tuha wahadat tuha ilai. Kemudian dijilid dan diberikan padanya. Wasana fatas ni pan yukal Ya. Dan beliau juga punya tulisan tulisan yang belum sempat tersebar di masa hidupnya. Kemudian pujian-pujiannya di antaranya adalah Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan lam ara mislahu fi man raaitu. Aku tidak pernah berjumpa orang ilmu seperti dia, ya. Dan aku tidak pernah belum mengambil ilmu dari seorang yang seperti aku jumpai dan mengambil ilmu dari beliau itu. Dan aku dapatkan dari beliau. Tadi yang sudah kita bahas juga di awalnya. Wakil ulumi jami'an dan sangat menguasai banyak ilmu, ya, dalam berbagai fununnya dan pakar dalamnya dan sangat mengerti dengan ilmu ilal hadis dan meng apa namanya melampaui teman-teman beliau kemampuan teman-teman beliau dalam masalah hadis dalam masa semasa beliau. Ya. Kemudian juga eh uh, beliau menyebutkan at-taqizatan wa na'tan. Jadi orang yang sangat soleh lah itu bahasa kitanya dan sangat konsen di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW wasal tarik allati la Wal'amta, fiha wal amta mengikuti jalan yang lurus ya eh uh, al muhrazu min sifat uh, al min sifatil fadl fununan mukhtalifa memiliki berbagai sifat-sifat yang mulia dalam berbagai bidang kemudian menguasai badan ilmu wa mutahalli bi halataini husnayaini samtan wa samtan jadi sangat memiliki sifat dua sifat itu orang pendiam dan diamnya itu punya hikmah gitu ya kemudian in urida syubhatu adhaba jawhara dhihni ma arada atau i'tarad mushkilatu ashabu syakilatiha Bisah min fahimahu fa Ini gambaran bagi beliau ketika bagaimana ada masalah-masalah beliau sangat hati-hati di dalam memberikan penjelasan. Ya, kemudian juga disebutkan bagaimana kehormatan diri beliau. Ya, beliau pernah mundur, ya, mengundurkan diri dari jabatan sebagai kodi. Kemudian diminta lagi untuk diangkat, diangkat minta lagi oleh pemimpin saat itu untuk diangkat lagi menjadi kodi. Koma Sultan Al Mansur lajin lama akbala. jadi di mana Sultan berdiri, tak kalah dia datang menemui Sultan itu. Ketika diminta untuk datang, ya ingin diangkat lagi menjadi kodi, lalu dia lambat, dia berjalan santai saja. Pajang liukulul nelahu, lalu disampaikan kepada dia, orang-orang datang kepada dia. Al Sultan waqif wa itu apa namanya, Sultan sedang berdiri menunggu kamu gitu. Ya. Fayakulu adi ini amsi ya uh, biarkan saya berjalan. Kemudian setelah sampai wajala sama ala juhin hatta lejis nahu Jadi di mana uh, mempersilahkan dia didudukan oleh sultan di tempat yang sepadan yang sama. Wakabala sultan ya dahulu. Lalu sultan mencium tangannya. Nah di sini momennya apa kata dia kepada sultan ini? Kata Ibnu Dakhil Ain, Lau mengatakan, bisa dia katakan oleh Ibn Qayla, apa ah, manfaatnya bagimu mengatakan hal ini gitu maksudnya dia bagaimana uh, apa namanya beliau itu uh, orang yang sangat apa namanya memuliakan dirinya dan juga sangat tegas dalam hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya maka beliau menyebutkan di sini ini uh, apakah hal itu bermanfaat bagimu ini ketika Sultan mencium tangan beliau. Baik. Kemudian, ya, beliau wafat pada hari Jumat, tanggal 11 Safar tahun 702 Hijriah, ya, dan yaitu di, ya ini, di Moktim, sebelah timur Kohiro, ya, sungguh banyak sekali orang yang hadir saat mengikuti jenazah beliau ke kuburan tersebut. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu dalam kitabnya Bidayah Nihayah. Sedikit pada tahun 702 Hijriah ini beliau bercerita ya wutuwa fiha min al-ayan yang wafat pada tahun ini adalah di antara Ibnu Raqil I'd Tahun 702 tersebut kata Ibnu Kathir dalam Bidayah Nihayah yaitu Asy-Syeikh al Imam Al-Alim Al-Alama Hafiz Qadi Qudha. Ini semua ini apa angkat kemuliaan ya. Ini pujian taqiuddin Ibnu Raqil Aid Al-Qushairi Al-Misri. Beliau menyebutkan lahir pada hari Sabtu 25 Syakban tahun 625 Hijriah di Yambo di, di negeri Hijaz. Nah, kemudian disebutkan hal-hal yang telah kita jelaskan tadi di mana beliau mengajar, di mana ajar, di mana beliau, beliau wafat, ya. Kemudian eh, dijelaskan juga bahwa beliau wafat di sini pada hari Jumat ini. Beliau pada hari Jumat 11 bulan Safar ya. Ini tentang apa namanya? Uh, ya wafat beliau dan beliau pernah berkomentar. Ya. Beliau pernah berkomentar tentang eh uh, Ibnu Taimiyah. Baik. Beliau pernah mendengar perkataan Allah, kalau sama'i kalamhi, jadi ketika beliau mendapat, jadi pernah beliau ketemu dengan Ibn Tamiyah dan mendengarkan penjelasan Ibn Tamiyah, ya, sami'a kalam Ibn Tamiyah, wa kala lahu ba'da sama'i kalam, kalamhi, apa kata beliau mengkomentari setelah menjelaskan mendengar penjelasan Syed Ibn Tamiyah, ma'kuntu adhunu an Allah ta'ala ba'qiyah ya khulukumitlah. Aku tidak mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala masih akan menciptakan ya manusia seperti engkau ini kemudian eh, pernah juga Qayyim ditanya setelah selesai pada suatu majelis ya, diskusi dari aneutomiya tentang aneutomiya apa jawaban beliau tentang aneutomiya ini kenapa kita bahas ini karena banyak di sana orang-orang mengatakan aneutomiya itu adalah bukan seorang orang alim ya banyak juga di orang-orang di negeri kita ini orang-orang yang yang, yang yang apa namanya istilahnya ya, uh, ya belum pernah membaca atau belum pernah mengenal mungkin Nutemia sehingga dia mengikuti hal-hal yang kebodohan ya maka Ibn Nutemiah mengatakan tentang Nutemia pokalah huwa rojulun hal takalam dia mengatakan Ibn ini adalah orang yang sangat hafal banyak hafalannya ya Kemudian pakai lalu katakan, "Apakah engkau pernah bicara bersamanya? Pokoklah, huwa hiburulnya, hebul kalam Dan apakah engkau pernah berbicara bersamanya? Dia katakan oleh ini, ini, mengatakan, mengatakan orang senang senang dan dan orang yang yang suka diam. Nah, ini, 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 pernah berkata tentang ini, 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 Takala aku bertemu dari Ibn Taymiyah, ra'aitu rajulan al-ulum kullaha baina anehi. Ini pujian yang luar biasa dari Ibn Raqid'id. Tadi yang kita sebutkan, bukan Ibn juga seorang alim, yang mana Subki mengatakan bahwa beliau para ulama menganggap beliau adalah mujaddid pada abad ke-7 Hijriah. Maka beliau menilai Ibn Taymiyah ini apa katanya? Ra'aitu rajulan al-uluma. Ya, ra'aitu rajulan al ulum ya, ra kullaha baina anehi. Aku melihat, Ya, Ibn Taymiyyah ini seorang yang telah mengumpulkan ilmu Semuanya di hadapannya. Ya dia minha Diambil apa yang dia, yang suka, wa Itu begitu dia luasnya ilmunya ini menggambarkan luasnya ilmu temi, ilmunya ilmu Taimiyah, sehingga mengatakan semua ilmu itu ada di hadapannya. Dia mengambil apa yang mana yang ditinggalkan yang ya, mana yang enggak suka. yang dia diambil ama yang wa yada ma dia ambil yang suka, disukai diambil yang, dia yang ya atau yang dia suka ditinggalkan. Ya, yang mau ditinggalkan ditinggalkannya. Baik, uh, ini di antara eh uh, apa? biografi Imran dan tentu kita melihat ya bagaimana bekas pendidikan orang tua terhadap anaknya dan juga semangat anaknya sendiri dalam menuntut ilmu menjadikan seorang ulama yang cukup fenomenal di zamannya dan meninggalkan karya-karya ilmiah bagi umat. Tentu kita cukup bersyukur kepada Allah SWT taala masih dapat menikmati karya-karya beliau sampai hari ini walaupun kita tidak hidup pada zaman beliau namun salah satu amal yang besar ya pahala jariah yang selalu akan beliau terima adalah dari karang-karangan beliau yang dimanfaatkan oleh umat sampai hari ini dan juga bagaimana tanggapan beliau tentang Ibnu tidak seperti tanggapan sebagian orang-orang yang dilampaui oleh kebodohan sehingga mengatakan Ibnu itu bukan sebagai orang al-sunnah atau mengatakan sebagai orang bukan alim dan sebagainya memfitnah dan berbagai tuduhan dan salah satu ungkapan yang banyak nukil nanti nanti ketika kita akan bicara tentang ketika bicara biografi Syekh Sunan mungkin agak berpanjang lebar kita akan bahas berbagai tuduhan dan fitnah-fitnah tentang beliau dan bagaimana peristiwa-peristiwa beliau ditangkap, ditahan ya, itu dibahas oleh Nukati dalam bidangnya ya, sebagiannya. Baik. Itu barangkali yang dapat kita bahas ya di satu ungkapan yang sangat uh, bagus yang dikatakan oleh ibnu raqiqah tantasil sementing adalah al ulum kulluha baina 'ainaihi ya'khudhu minhu ma yurid wa yatruku ma yurid ya wa yadhu ma yurid ya al ulumu kulluha baina 'ainaihi ilmu itu semua dia ada di hadapannya ya'khudhu minha ma yurid ambil apa yang dia inginkan wa yadhu um ma yurid dan dia tinggalkan apa yang dia inginkan wallahu alim bisawab dan terakhir beliau juga menyebutkan dalam istimbat maani tuh beliau menyebutkan ada dalil yang zahir maknanya ya murad mufidun bi faidin dan membawa faedah yang jelas ada pula kata beliau dalil khafi dilala yang sulit tidak jelas maksud dari dalil itu ba'in mustaqrahun ya ini jauh untuk dibahas la tamasya ila bi dan tidak mungkin untuk digali kecuali dengan sangat susah diantara antara beliau menyebutkan ada pula dalil zahir dilala ala murad sangat jelas yang dimaksud dari dalil itu Illa tapi faedahnya sedikit. La takadu tustahsan. Ya, misluma. Jadi dah hampir tidak eh, apa namanya? terlalu besar faedahnya kata beliau Begitulah. La takadu tustahsan. Siwana terajib terjama bab asywak indara bil jimar. kata belo ini sebagaimana dalam judul bab pemainnya bukan hukum bersiwak ketika melempar jumrah. Ini salah satu kata belo yani minha ma huwa ala murad ada yang jelas maksudnya tetapi faedahnya kurang ada yang jelas maksudnya faedahnya besar ada yang tidak jelas maksudnya juga faedahnya tidak jelas juga baik kemudian banyak sebetulnya faedah-faedah di sini kaidah-kaidah yang diambil juga dari Ibnu Rukil oleh para ulama di antaranya beliau menyebutkan in anna mauridan nassi idza wajada fihi ma'nan yumkin an mu'tabaran fil hukum ini salah satu kaidah dan usul fikih ini jadi apabila nas di dalam terdapat makna yang mungkin untuk dijadikan alasan dalam hukum fal aslu yaqtadi i'tibaruhu wa adam itrahi maka dia harus menjadi hal yang diperhatikan dan tidak boleh dibuang ketika di dalam dalil itu terdapat hukum yang bisa diambil Nah, itu barangkali yang dapat kita bahas. Semoga apa antara kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Chelensi. Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari faedah-faedah sejarah Islam dan telah kita simak bersama biografi singkat dari ulama salah satu ulama besar kita itu Ibnu Dhaqiqil Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati rojak sekalian yang ingin bertanya Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp 6 ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz, apakah benar pendidikan sistem pesantren tidak dikenal pada zaman salaf hal tersebut yaitu pendidikan pesantren ditiru dari salah satu sistem pembelajaran agama lain lantas sistem seperti apakah pendidikan yang terbaik yang diterapkan dalam Islam mohon penjelasannya baik uh, tentu kita harus bertanya apa yang dimaksud sistem pesantren yang dimaksud diambil dari agama lain ya yang dimaksud di sini sistem apanya Ya, apakah bentuk klasikalnya, apakah bentuk adanya kurikulum-kurikulum, tahap-tahap pengajaran ilmu, ya, atau yang dimaksud di sini adalah fasilitas-fasilitas apa namanya, fasilitas-fasilitasnya atau apanya. Ya. Dan telah berlalu banyak kita bahas dalam pelajaran kita khususnya dengan sejarah Islam yang kita bahas ini. Ya, telah kita gambarkan betapa Islam jauh lebih dahulu telah memiliki berbagai markar-markas tadi yang sudah disebutkan sebagai seperti Salihiliyah, Kamiliyah dan juga berbagai uh, pondok-pondok pesantren yang dibangun oleh para ulama di masa uh, para khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah baik di Damaskus, baik di Kairan, di Baghdad, ya, mereka membangun markar-markas seperti Islamic Center bahasa orang sekarang dan dan lengkap dan berbagai fasilitasnya mulai dari asramanya, masjidnya, lokalnya, kemudian rumah para syuyukhnya, menghadirkan para pakar ya semua ada juga bagian kesehatannya. Ya semua di 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 dilengkapi dan ini uh, yang disebut oleh mereka di sini yang dimaksud bentuk apa loh gitu. Yang terpenting ya kalau duduk berklasikal artinya ada kelas 2, kelas 3, ya itu belum ada di zaman salaf yang enggak ada. Ya Imam Syafi'i sudah kelas berapa dia baru jadi apa gitu. udah S3 udah belum enggak ada. Tingkatan kelas seperti itu memang tidak ada. Tetapi para ulama mempraktekkan enggak praktek semacam klasikal. Ada dalam pendidikan ulama. Ya, maka mereka pemainnya yang diajarkan tidak langsung kepada e kitab yang luas-luas tidak -luas, diajarkan dulu ulum. Ya, pemula-pemula itu diajar itu hal-hal mendasar dan setiap ilmu baik ilmu bahasa ya baik ilmu tafsir ya ataupun ilmu ulum tafsir usul tafsir atau ulum tafsir usul hadis atau ilmu hadis dan berbagai cabang ilmu fikih semua begitu ya diajarkan pokok-pokok dasar dan itu ada memang belum disebutkan sebagai kurikulum nah tetapi prakteknya yang diajarkan kepada orang pemula, -pemula untuk ilmu tidak langsung masuk pada pembahasan-pembahasan yang jurinci, pembahasan yang besar tidak. Bahkan juga dalam praktek sejarah pendidikan para ulama yang bisa duduk ke majelis syuyu yang besar lebih langsung itu hanya pilihan-pilihan orang sudah memiliki masuk di banyak merhala ini. Jadi dalam telaki Quran juga begitu biasanya ya. Kita belum bisa langsung kepada mengambil sanad, apa paling-paling kita belajar dulu dari murid yang ikut belajar senior kita, kak senior kita. Itu kita diajar masalah tajwid dulu, diajar masalah apa, masalah ini begitu telakinya. Nah, begitu pula dan praktek-praktek baik di majlis Syekh Saleh Al-Amin maupun di majlis Syekh ya, yang beliau punya itu uh, semacam kilo ulum dan juga uh, diaman, ya. Uh, para masyayikh juga demikian. Tidak orang mula-mula baru datang ke sana langsung bisa masuk belajar di majlis Syekh yang ya kemudian mendengarkan enggak. Syekh itu ada majlisnya yang umum ya semua orang awam pun ikut, pemula-pemula ilmu juga ikut. Ada nanti majelis khusus dengan talib-talib senior beliau. Nah, itu beda lagi pembahasannya. Ya, begitu memang. Tapi memang tidak berbentuk klasikal-klasikal yang ada kelas 2, kelas 3, atau S2, S3. Ini memang tidak ada. Tapi dalam praktek pengamalan, dan demikian, para ulama mengajar tidak langsung yang pun tadiin orang mulai-mulai belajar langsung diajar ilmu-ilmu yang besar, ilmu yang luas tidak. Diberi ilmu kodematul ulum, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban pribadinya tentang wudhunya tentang sholatnya ya akhlak pokok-pokok dari akhlak dari ibadah dari itikad dan seterusnya wallahu a'lam bishawab Keratas jawaban oleh Dan selanjutnya kami berikan Untuk Anda kesempatan Di line and telepon nah, Silahkan mungkin sudah Ada yang terhubung Halo Iya halo

kita bisa lewat radio atau lewat TV. Sedangkan ada hadis yang menyebutkan kalau apa namanya selama uh, seseorang menuntut ilmu itu di jalan Allah, di jalan di surga, gitu. apa namanya di jalan menuju surga. Hmm. Nah itu bagaimana Ustaz uh, tentang hal seperti ini? Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, eh uh, maksud dari hadis tersebut ya bahwa uh, kan katarikan yaltem sufihi ilman sahalallahu bitarikan ilal jannah. Hadisnya umum, barangsiapa siapa menempuh jalan untuk ilmu, merupakan Allah akan baginya untuk menempuh jalan ke surga. Betul, hadisnya umum. Jalan apa saja kita tempuh dalam untuk ilmu. Baik melalui radio, melalui televisi, jalan untuk ilmu. Tetapi, apakah sama nilainya ketika kita hadir secara langsung di majlis ilmu, di masjid, atau langsung bertatap muka dengan pemateri, sama dengan nilainya dengan kita melalui radio dan televisi, tentu berbeda. Perbedaan dari mana dari sisi konsentrasi kita, dan juga ketika orang belajar dekat dengan guru itu sangat berbeda, karena yang kita ambil dari guru itu tidak hanya penyampaian saja tapi kita akan melihat bagaimana prakteknya guru kita kita ke Solo pemanya kita ini ketemu dengan Syekh. Kita hadir di halaqah Syekh. Kita akan melihat bagaimana adabnya Syekh ketika bicara dengan orang lain, kita melihat adab Syekh ketika minum, adab Syekh ketika berdiri, ketika duduk, ketika salat, segala macam kita akan perhatikan semua. Jadi dulu ulama dulu belajar tidak hanya ilmu saja yang didengar saja tapi juga melihat prakteknya. Contoh pemanya. Kita ketika belajar Syekh Abdul Muhsin Abad Habibullah kan bicara tentang sutra pokoknya. Sutra tentang bagaimana boleh menekankan sutra itu suatu hal yang sangat bahkan tidak ada ulama ada yang mewajibkan ada yang menekankan sunnah maka Tetapi kita praktek yang kita lihat ketika beliau di dalam masa saat orang ramai di musim haji atau ketika umroh orang lagi ramai ya saya berkali-kali menyaksikan beliau sholat di tempat sholat beliau tidak pernah mencari sutra beliau kenapa karena memang uh, kondisi orang ramai, jadi di sini maka uh, memahami ilmu dari ulama tuh, ya, memang penting kita ketemu ketika kita langsung melihat prakteknya beliau ini bagaimana gitu loh. Prakteknya beliau itu bagaimana, dan kenapa saya sampaikan ini? Karena saya juga, kita itu sering mengintip ya ibadah ibadah guru kita, kita intip itu, kita intip bagaimana beliau sholat kita. Dan begitu memang para ulama dulu, ya, kalau kita baca riwayat-riwayat yang -riwayat disampaikan oleh para ulama, ulama tentang gurunya, tentang yang disampaikan dari sahabat kan diintip sahabat juga mengintip Rasulullah bagaimana sholatnya Rasulullah digambarkan dan begitu dan kita juga begitu ya ketika kita diskusi dengan teman-teman masalah sutra bagaimana tapi kita kedapatkan tarian guru-guru kita juga tidak sebagaimana kerasnya apa namanya saklaknya kita gitu kadang-kadang nah itu yang kita dapatkan ketika kita langsung bertemu dengan guru ini bedanya ingin saya gambarkan bedanya antara kita belajar dekat dengan guru kita melihat gerak geriknya mengamati pengamalan ilmu itu di hadapan kita itu berbeda kalau hanya lewat radio dengan TV. Tapi apakah radio dengan TV juga merupakan jalan untuk ilmu? Iya. Apakah dia mendapat salah satu juga bagian dari hadis yang tadi? Termasuk kalau memang dia memperhatikan, mencatat, ya, dan mengamalkan ilmunya, ya, termasuk dalam hadis. Wallahu a'lam Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih atas jawaban Nah Ustadz, dua pertanyaan tadi dari pesan WhatsApp dan juga tadi telepon akhiri perjumpaan kita di sepatan pagi hari ini karena waktu yang sudah habis yang telah yang disediakan dan mungkin ada hitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran untuk semua, semua, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita selalu ilmu yang manfaat, amal yang soleh dan berikan kici koman kepada kita dalam menjalankan sunar Rasulullah sampai hayat, akhir hayat kita. Terima kasih juga untuk teman-teman dari studio Celensi dan juga studio Stem ini, istri Imam Syafi'i, dan para pemirsa semua. Wallahu alam isaw, subhanakallahu bihamdika, asyadu ala ala, Anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.